Dan kembali para sekalian, langsung saja kita tampilkan nomor 7 perwakilan dari Mandai. Aku bawakan puisi untuk kalian semua. Please welcome. Hero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bese maros di leang paning wanua malaka dalam karyanya Badar. Hari ini adalah tentang cinta, tentang menjaga dan memaknai warisan purba, menatap sendu wajah jelita besek maros di dalam gum. Menerjemahkan bahasa tubuh yang beku di leang paning wanua malaha. Kita kembali berjumpa dengan sejarah. Dari kisah lalu menemukan banyak persembahan hikmah. Inilah perwujudan literasi rasa, menjadikan masa lampau sebagai landasan cipta lalu menuang karya pada ruang-ruang karang semesta, mencipta peradaban baru yang paripurna. Hari ini para pemuda begitu bergairah dengan semangat membara, menata langkah, meniti jalan terarah menuju titik cita yang megah lagi mewah. Dengan semangat membara, menata langkah, meniti jalan terarah menuju titik cita yang megah lagi mewah.